dengan permasalahan ini untuk suatu kesempatan bersama. Selama saya di sini belum pernah mengikuti kegiatan Sahabat media online majanews.com. Puluhan warga Gogol Dusun Bangun, Desa Bangun Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, kembali mendatangi balai desa setempat. Selasa, tanggal 24 Mei tahun 2022. Kedatangan warga Gogol Dusun Bangun guna menanyakan janji Kepala Desa Kades Bangun, kalau pihaknya akan memberikan penjelasan dan menunjukkan bukti pelimpahan tanah kas desa, TKD. Tegas Nur Komari, di tengah acara pertemuan, Selasa, tanggal 24 Mei tahun 2022. Karena pertemuan berjalan alot, akhirnya Dedik Kepala Desa Kades Bangun, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto bersedia menunjukkan bukti pelimpahan surat keputusan bersama SKB tanah kas desa TKD dengan catatan tidak boleh difoto maupun difotokopi. Kades beralasan itu kewenangannya dan amanah negara. Kata Kades, tidak semua warga Gogol Dusun Bangun bisa melihat bukti pelimpahan tanah kas desa tersebut, hanya beberapa perwakilan saja. Dalam penunjukan SKB yang dilakukan Kades kepada warga Gogol, terjadilah argumen keras, karena ada satu orang dobel tanda tangan di saat SKB TKD dibuat pada tanggal 17 Maret tahun 2018 yang lalu. Kalau terkait dengan permasalahan ini, surat keputusan bersama. Selama saya di sini belum pernah mengikuti penetapan kegiatan ini, kalau hanya musrenbang saya mengikuti. Ucap Babinsa diketahui bernama Adi Kusumawe saat di depan Kades sambil melihat SKB tersebut. Dalam catatan SKB TKD Bangun yang ditunjukkan Kades kepada perwakilan warga Gogol ada daftar hadir tertulis Babinsa tersebut pada tahun 2018 dobel tanda tangan di nomor 45 dan 71. Berikut laporan majanews.com. Kalau mau lihat tuh perwakilan mana? Ya, itu sudah pembahasan. Kita tanyakan prosesnya kan sudah dibahasnya ke desa. Terus? Saya nanyakan kan kemudian jawab ini sudah proses di BPM. Saya nanya, belum selesai atau kan sudah selesai prosesnya di BPM? Apakah mandel di sana? Kok tidak selesai satu-satu tahun? Kalau mandel, kita berharap, kita berdua-dua untuk menyelesaikan itu. Karena kan BPM itu tidak tetap selesai. Makanya, Cak Kuring, biar ini valid informasinya, sampai jangan menolak kalau ada sumber gitu loh. Bukan masalah itu, masalah. Makanya kenapa, makanya kan ini prosesnya kan sudah tahun yang lalu gitu loh, makanya kami kesempatan untuk tunggu dulu tunggu dulu biar kasih kesempatan kepada narasumber itu bercerita. Apakah sama katanya apakah proses sudah selesai belum, kami bilang belum loh. Kenapa kok belum, biar kamu jawab pelaku sejarahnya. Okay. Dilimpahkan ke desa apa tidak, kan seperti itu tadi sudah dijawabkan. Okay. Nah selanjutnya prosesnya ini kan bukan hanya cukup sampai di sini, iya kan, prosesnya kenapa ini hanya masih pelimpahan dari tiga nama ke desa ini sudah. Nah itu jawabannya pendukung, daya dukungnya. Daya dukungnya ini saya ingin tahu. Tapi semua kan ada di sini nih Pak. Yeah. Ada Pak Babinsa. Pak Babinsa ini namanya siapa ini? Adi Kusuma. Pak Babinsa mana? Oh itu. Bentar Pak. Mumpung di sini. Ya, mumpung di sini.
saudara kita masih 2018 ini yang ditentukan oleh saudara Jisam waktu hearing tanggal 13. Nah, ini ditunjukkan ini kita, sebentar Pak, kita lihat. Oke. Mas, ngapunten. Oke. Jadi jam. Oke. Coba. Ini saya sama Pak Kapisa. Ini saya sama Pak Kapisa. Kalau dokumen kan. Coba. Ini saya ingin tanya aja sedikit aja saya sebagai warga. Polisi. Ya, enggak. Saya tanya. Satu ini Pak Adi Kusuma Pak Kapisa. Coba saya. Dengan tangga yang sama. Dengan tanggal yang sama bulan 3 2018 Bapak Babinsa atas nama Adi Kusuma W. Ya, dengan tanggal yang sama 17/03/2018. Di sini ada lagi. Ya toh? Apakah Bapak tanda tangan seperti ini dan mendukung terkait berita acara ini, mendukung terkait pembangunan TKD? Ini dengan Pak, biar tahu semua ini. Kalau iya bisa mengatakan dia, kalau tidak membahas terkait masalah TKD tolong sampaikan di sini biar clear di warga semua. Oke? Okay? Ini masih sementara masih BPD loh. Saya tanya apa Pak Babinsa? Ini belum. Ada lagi ini nanti yang ketiga kali. Mohon izin Pak, rokok derator. Baik, saya jawab. Kalau terkait dengan permasalahan ini untuk surat keputusan bersama, selama saya di sini belum pernah mengikuti kegiatan namanya penetapan ini. Itu belum pernah. Kalau hanya saya baru, kalau saya baru saya mengikuti. Tapi kalau untuk penetapan atau pengasetan seperti ini belum pernah. Tuh, ini ya. Tuh, sebentar, Pak. Piro, saya membuat sendiri, saya tanda tangan sendiri itu sakit. Apalagi ini dibusuhkan bersama. Kenapa? Karena waktu itu Pak Basuki Rahmat juga saya kasih tahu. Iki podo mengelakno sampean keluarga sampean itu asete singurang-urang itu wis tertutup dengan adanya musyawarah ini. Sebetulnya saya tidak belum pernah mengikuti itu, karena kan pada saat mengikuti itu hanya mengikuti ya. Kalau memang di situ ada acara, saya tidak tahu. Oh ya, betul. Yeah. Saya ini kita bertanya lagi. Coba lo, coba, jangan ditahan. Lo, tanda tangannya ini. Ya ini, tanda tangan ini ada 3 kali. BPD dengan tanggal yang sama 17/03/2018 Mas Haji, oke? Okay? Nah, ini oke. Okay. Ada lagi di sini. Fred 46. Tolong ditulis ini. Edi Susanto, BPD. Ya, dengan tanggal yang sama. 17/03/2018 Ada lagi di sini. Nomor 61. Edi Susanto, BPD, loh, dengan tanggal yang sama. Apakah ini sampai tanggal sama ini di mata tanggal pentelu sampean dalam satu forum tanggal 17 ini, satu rapat ini? Jadi sini yang saya katakan, maksudnya tanda tangan ini, ya, dengan tanggal yang sama. Iya betul. Nah, ini gak? Ini kan maksudnya itu kan dengan orang yang sama ini tanggal mas. Jadi masuk jenengan ini, gitu, di dalam satu forum, satu rapat, satu hari itu tanggal 17, itu jenengan tanda tangan 3 kali. Oke. Artinya kalau seperti itu kan enak, ya, karena ini kan ada 3, karena nggak sesuai di sini. Ada pengakuan, cukup. Apakah satu rapat ini sesuai, sesuai rapat bareng di DPR? Justru. Dia tahu
justru yang memantapkan ini adalah rekayasa atau ini tarangan Bapak tadi. Itu Bapak Dewa yang mengatakan seperti itu di dalam forum di rapat ruangan aku di BN. Dan itu jadi ini Bapak BPD, Bapak Bapak Mata. Ya. Bahwa itu saya jujur. Kalau memang itu yang dibangun juga, ya untuk tadi bisa-bisanya apa namanya bisa dibilang tadi menata aset desa tadi ya. Sehingga di sini tertarang. Oke. Kalau di sini tertarang bahwa semua ya, yang ada di situ termasuk di kami di untuk menyelamatkan aset TKD desa. Intinya seperti itu. Sebenarnya sih visi kita sama dengan teman-teman teman-teman ya. Ada silang pendapat itu wajar demokrasi. Nggih, mboten mawon. Terima kasih. Wis. Karena jamaah ini yang konsep pamanan tercep. Sampaiin aku aja. Aku no komen dulu lah. Yang penting kita berusaha sudah menunjukkan, ya kan? Kita menunjukkan data yang kita punya. Tapi kan nggak menurut Pak RS kan nggak boleh foto kopi ataupun di foto. Ya. Itu adalah hasil konsultasi kami dari atas atau sampai ke atas. Kemarin waktu hari Jumat dulu itu menyatakan bahwa kita akan ditunjukkan, ya. Pelimpahan tersebut nyatanya hari ini tidak, malah berbulet-bulet. Beralih kata mengatakan bahwa itu sudah dilimpahkan oleh warga desa. Kalau dilimpahkan kan harus ada itu berita acaranya dan prosesnya kayak apa kan gitu. Nggak mau menunjukkan katanya berhasil dalam proses. Terus tadi ya sedikit banyak saya diomongi sama Pak Mantan katanya kalau sama punya data ya. Ya udah gugat aja. Terus saya balik tanya tadi barusan ini. Sampean sendiri punya data? Lu punya. Lu kenapa dari dulu enggak diberitahu? Tuh. Kan sama-sama enak. Jadi warga biar tahu kalau sampean punya data bisa kita pelajari kan gitu. Terus tadinya terus akhirnya dia bilang, kalau sampean punya data silakan sampean tuntut. Oke, tetap saya tuntut. Karena ini saya anggap tidak valid. Berarti data yang ditunjukkan 2018 itu jelas tidak valid. Mau warga mau gugat? Iya itu. Secara nanti, hukum. Secara hukum itu pasti. Entah kemana kita, entah ke kejaksaan, entah kemana itu nanti urusan kita mau melapor kemana. Itu Pak Adak, Pak Anu, Pak Media. Jadi dari sini sudah cukup ya kira-kira.